selesai. Aparatur sipil negara di Tabalong tahun ini mendapatkan tunjangan hari raya lebih besar dari tahun lalu. Hal ini menyusul disahkannya peraturan pemerintah nomor 18, 19, dan 20 tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 aparatur sipil negara. Jika tahun sebelumnya, THR bagi ASN hanya berdasarkan gaji pokok, namun tahun ini THR dibayarkan berdasarkan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga. PP dan Juknis terkait pembayaran THR ini pun telah diterima Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tabalong Rabu lalu. Kepala Bidang Perbendaharaan Subki menjelaskan, untuk membayar THR ASN di Tabalong, pihaknya akan mengeluarkan anggaran sekitar Rp18,8 miliar rupiah bagi 4.577 ASN di Tabalong. Angka ini lebih besar 3,2 miliar rupiah jika dibandingkan anggaran THR tahun sebelumnya. Teknis pemberian tunjangan ini yaitu adalah patokannya diambil dari gaji bulan Mei 2018. Jadi sebesar gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, ditambah dengan tunjangan jabatan, dan ditambah dengan tunjangan umum lainnya. Nah, artinya tahun ini alhamdulillah untuk pegawai negeri sipil tunjangan hari raya ini lebih besar daripada tahun kemarin 2017. Salah seorang ASN Tabalong, Rifa Hendrawati, mengatakan golongan 3B seperti dirinya tahun lalu mendapat THR sekitar 2,8 juta rupiah. Sedangkan dengan perhitungan terbaru, THR yang mungkin didapat mencapai 3,5 juta rupiah. Didengar infonya dari peraturan pemerintah, kami akan mendapatkan gaji pokok plus tunjangan. Biasanya tahun-tahun kemarin cuma gaji pokok aja, lumayanlah tambahannya buat beli-beli, buat lebaran. Namun menurut Subki, pihaknya harus berkoordinasi kembali dengan bidang anggaran untuk memastikan kecukupan anggaran yang tersedia. Jika mencukupi, dibayarkan sepenuhnya pada bulan Juni. Sedangkan jika tidak mencukupi, maka kekurangan pembayaran dilunasi melalui anggaran perubahan 2018. Henryani, TV Tabalong melaporkan. Langsung di sini apalah. Kayak mesin foto.